pemerintah Australia akan mengirim pesawat pengintai ke Jerman untuk membantu memantau aliran pasokan militer dan kemanusiaan ke Ukraina. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan pengerahan itu usai pembicaraan dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz pada Senin 10 Juli 2023. Selain itu, Angkatan Udara Australia berencana untuk mengerahkan pesawat E-7A Wedgetail selama 6 bulan mulai Oktober 2023. Hal itu dilakukan dengan misi melindungi pusat logistik multinasional yang memasok dukungan penting ke Ukraina. Para pejabat mengatakan pesawat yang berbasis di Jerman itu akan membantu aliran bantuan militer dan kemanusiaan yang berkelanjutan ke Ukraina. Berdasarkan Boeing 737-700, Wedgetail menampilkan radar pengawasan jarak jauh dan melacak target udara dan maritim secara bersamaan. Hal itu akan dikerahkan sebagai bagian dari operasi yang dilakukan pasukan Australia untuk Ukraina yang disebut dengan Operasi Kudu. Pejabat Australia menekankan bahwa Wedgetail akan beroperasi di wilayah udara Eropa dan bukan di Ukraina, Rusia ataupun Belarus. Penyebaran akan mencakup hingga 100 kru dan personel pendukung. Sebelum pertemuan Albanese dan Scholz, salah satu warga Albania mengatakan bahwa ia akan mendukung rakyat Ukraina.